sekarang mau gabung ya yuk gabung, mau enggak yang terserah, yang mau kaya siapa, kok saya yang repot. Kenapa banyak sampah begini ini? Cuman makanan diurus, sampah tidak dikasih bersih sana. Video ini akan membahas tentang oknum yang sudah warawiri, viral di Facebook, di grup lowongan kerja, di grup sahabat MAF, di grup MAP. Nah, karena dia udah banyak banget beredar di grup-grup Facebook dengan kesaksian dia bahwa dia sudah memiliki banyak uang, sudah memiliki banyak kendaraan, sudah memiliki banyak perhiasan dan lain-lain. Dan semuanya itu didapatkan dari hasil. Dan kalian percaya? Ya boleh-boleh aja percaya, karena dia mungkin sudah lama bergabung dan juga sudah banyak mendapatkan download ya, dari berbagai daerah. Kalau untuk daerah asalnya, ini berasal dari daerah Jambi guys. Dan pengalaman juga sudah banyak laporan dari warganya, dari orang kampungnya, dari temannya yang dulu satu sekolah, bahwa si ini pernah membawa pulang mobil, pernah membawa pulang motor ke rumahnya, ke kampung halamannya. Tapi kita nggak tahu apakah itu dari hasil apa bukan. Dan kalau pengakuannya, dia dapatkannya dari hasil. Tapi kembali lagi kalian, apakah kalian percaya? Terserah kalian. Kami akan memperlihatkan sini lagi mempamerkan sejumlah uang, mempamerkan kendaraan, dan juga mempamerkan perhiasan mungkin ya. Oke, langsung aja kita ke videonya, ini dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berasal dari Kota Jambi dan hari ini berdomisili di Bandung, dan hari ini saya terbang ke Pekanbaru, ke Sumatera lagi. Cuman datang ke sini mau membuktikan memang benar apa enggak, memang pasti apa enggak. Dan tapi ternyata setelah saya sampai ke sini, alhamdulillah kayaknya nyata semua. Bahkan rumah sebesar ini, ya kan, yang harganya 7M, yang habis 7M. Ini, ayo ikut. Tahu enggak ini rumah siapa? Ini rumahnya. Tapi hari ini orangnya lagi di Jawa, Mbak. Jawa. Ini rumahnya kosong, tinggal ada pembantunya tadi. Mobilnya. Mobil orang gila. Itu guys, masing-masing dari mereka mempromosikan atau mereview kendaraan mewah, rumah mewah. Bisa dipastikan juga mereka akan mengupload sama memperlihatkan ke calon membernya mereka. Nah itu dia guys, kalian bisa lihat ya, sini ini lagi mempromosikan, lagi berfoto di depan mobil mewah. Rugi lo dak gabung, goblok. Dan yang paling terkenal dari si Wanda lah, dia ngata-ngatain orang kalau misalkan nggak mau gabung kok goblok. Gara-gara uang 8 juta lebih, hasilnya ya ini semua. Kalau yang ditanya hari ini bukan masalah uangnya, tapi masalah kedepannya gimana. Gara-gara uang 8 juta lebih itu tadi, dapatnya ini. Jadi nggak usah ragu hari ini. Yang ragu itu goblok. Oke. Yang ragu goblok. Terus kalau misalkan ada member yang modus lowongan kerja, pakai berbagai macam modus, itu nggak goblok. Okay, next si Wasnya akan memperlihatkan bahwa dia mempamerkan sejumlah uang ya. Setelah turun dari mobil, dia masuk ke sebuah rumah dan dia acting di situ ambil sejumlah uang, dan uang itu dia enggak buat apa? Buat dibuang ke tong sampah. What? Kayak gitu kelakuannya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Sampah, pe banyak sampah ini ya. Ini. Anak-anak ini. Kenapa banyak sampah begini ini? Sampah tadi pakai sampo. Yang itu duit, kau bilang sampah, itu uang, enggak kau hargai. Tentang kau udah jadi kaya. Baru cuman makanan diurus, sampah tidak dikasih bersih sana. Aku goblok.
Aduh, itu kelakuan warga siapa coba? Tuh guys, gimana kelakuan halunya mereka menganggap diri mereka orang kaya, uang dianggap sampah, nggak bernilai di mata mereka. Panen duit. Ya walaupun itu acting, nggak lucu boy. Hah? Masih banyak orang di luaran sana yang mencari uang 1000 perak ya jadi tukang parkir, dan kalian di sini memperlakukan uang itu sebagai sampah. Oke, next ada video berikutnya, kelakuan lagi. Dan di sini lagi-lagi dia lagi pamer uang sambil nge-vape. Attitude-nya kemana coba? Ini dia. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wasito. Saya berasal dari kota Jambi. Tepatnya di Sumatera. Sekarang berdomisili di Bandung. Saya, alhamdulillah, minggu ini saya nyairkan lagi komisi. Itu 1.660. Itu hampir 24 juta. Dari perusahaan. Wow. Nah, ini uangnya, ya kan? Ini kurang masih ada sisanya di papelku. Ya, nanti ditransfer. Ya, sekarang mau gabung ya, ayo gabung. Mau enggak yang terserah, yang mau kaya siapa, kok saya yang repot, ya kan? Terbani kangkung. Ya, hari ini loh, padahal saya enggak ke gedung, tapi alhamdulillah komisi tetap masuk. Panen duit. Kalian bakal tertarik kalau misalkan nih ada oknum MLM ya, apapun MLM-nya. Banyak banget mereka, para oknum MLM yang masih gencar promosi, masih gencar mencari member. Ya walaupun mungkin mereka sekarang sudah sedikit merubah caranya, mungkin gak lagi mengajak dengan cara lowongan kerja, tetapi tetap aja dijebak cara mengajaknya. Kebanyakan begitu. Oke, dan yang terakhir, so ini katanya lagi mempamerkan perhiasan ya. Dia beli perhiasan di sebuah toko dan dia langsung mengunggahnya ke sosial media dia. Oke, berikut videonya. Yang satu belum jadi, yang satu sudah diambil. Total semuanya 100 juta. Wah, ini yang satunya belum diambil. Internasional, makan aja kangkung, direbus pula, bukan ditumis, bukan diapain. Ya itu dia guys, kompilasi videonya sih yang sudah gentayangan kemana-mana, mempromosikan bahwa dia sudah berhasil bisa beli ini, sudah bisa beli itu, sudah bisa beli perhiasan, sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli motor. Dan mungkin di luaran sana kita nggak tahu dia sudah mengajak orang berapa banyak, karena para member lalu mempamerkan kekayaan mereka, lalu mempamerkan kendaraan mereka, tetapi mereka nggak pernah mempamerkan virtual account mereka, berapa penghasilan mereka di situ. Karena kita nggak tahu uang itu dari mana, apakah itu dari hasil jual kebun, apakah itu dari hasil uang donden yang sudah gagal diambil sama dia, apakah itu dari virtual account orang lain. Dan seperti biasa kita nggak pernah tahu ya, karena mereka hobinya mempamerkan harta doang kan. Karena itu sebagai edukasi mereka supaya orang-orang yang belum gabung jadi tertarik untuk bergabung, lalu mengedukasi masyarakat agar nggak mudah tergiur oleh iming-iming. Misalkan nih, orang ini gabung di sini udah dapat ini, orang ini gabung di sini udah dapat ini. Jangan pernah langsung tergiur guys, karena itu belum tentu punya dia. Tetapi jangan langsung percaya, karena lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang berhasil. Yang sering mereka bilang, misalkan ini 4 bulan gabung sudah bisa beli motor, 4 bulan gabung sudah bisa beli mobil, itu no. Jadi jangan mudah percaya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.